وبعن اطرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا قراءة صحيحة فصيحة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كميلة من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل به، وارزقنا تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار على وجه الذي رزق أنا. آمين يا رب العالمين. Semoga Allah senantiasa memberkahi halaqah kita. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini melanjutkan Al-Mutaffifin ya. Yuk. Ayat 11 sampai 11 sampai berapa? 14 sebenarnya ya. Eh, sampai berapa ya? Ayat 7 sampai Sampai 40 sampai 11. 11. Gomenya Lima saya ayat ayat. 7. Hah? Ayat 7. 7 sampai 11, mohon maaf 7 sampai saya. 11 saja. Iya, Ustazah. Dari 7 awalan sampai siapa? 11. Ah, saya Mukenta. Ustazah. Saya duluan Ustazah, mohon maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ لا بالله. جانت بالعوغة. أعوذ. تبسكن عينيا. Nah, لكن تبسين. Iya. Congkel sedikit aja. Jangan terus dibawa di tenggorokan, enggak. Ringanin lagi. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arro buka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Lafi sijjin, sijjin enggak? Lafi sijjin. Lafi sijjin. Nah, seperti itu. Kasurnya lurus ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan jangan berubah nadanya sijjin, enggak. Sijjin. 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 Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Lain. Lain? Lafi sijjin. Ya sijjin. Sijjin. Oh, enggak boleh turun ya. Jadi tebel. Jadi Sijin. tebel. Jin. Enggak. Jin. Kasuanya I-nya kurang. Sijin. Sijin. Gitu. Hai. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Nanti Mati? didengarin rekamannya ya. Jadi gini bacanya itu. Hai. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. I-nya enggak keluar. Jin.
Jin gitu. Jin, si Iya, itu jin. betul. Betul kalau 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 pas Ini separuhnya di situ coba betul. ulangi lagi Ustaz, jangan bisa. Terbawa nadanya itu. Lafi si jin. Nah, seperti itu. Kalain kitabal fujjari lafi si jin. Nah, Anda Oke, tanya Ustazah. ya sama yang lain. Kira-kira gimana yang dengar yang lain kawan-kawan? Sama nggak dengan yang apa di Lafi lafaz si ketika sendirian? jin, lafi, lafi, lafi si jin, lafi si jin, lafi si Betul. jin. Kalain na kita bal fujari lafi si jin. Ya, coba yang baru masuk, Mbak Ula. Beda nggak? Beda lagi. Ada. Nadanya jangan direndahin di ujung. Oh, Beda jangan gitu. direndahin itu, Jom. Lafi si jin. Kalain kita bal fujari lafi si jin. Ya, Gitu? insya Allah. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi nggak boleh turun ya Ustazah, harus Karena datar. enggak, jadi kayak bacaannya juga kasrohnya kan enggak jadi gitu. Ya, ya. Baik Ustazah, 5 kali Masanya diulang betul. baru bisa, Masya Allah. Ya. Wama adroka masijin. Ya, sekarang kalau kalau tipis kan ada. Ada. Wama adraka masijin. Wama adroka masijin. Ya. Kitabum marqum. Ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Coba jangan terburu-buru di lin sama zal tasdidnya. Hai. Wailuni wailui yauma yauma idzil lil mukadzibin. Hai. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tahan sedikit di mukadz mukadz mukadzibin. Mukadzibin. Gitu, mukadzibin. Hai, baik saja. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, Masya Allah. Lanjut. Alladzin gimana sudah, mohon maaf saja, Masya Allah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Balik lagi ke asar. Ah, gimana saya? Ya, nggak boleh turun ya, Masya Allah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Oh iya. Alladzina yukadzibuna Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jangan kayak gitu. Nah, seperti itu. Middin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Middin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu saja. Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Masya Karena kalau Allah. dirubah kasrohnya itu ya i-nya jadi nggak keluar dia nggak tipis ya. Biyaumiddin. Biyaumiddin. Yukadzibu biddin. Ya, jangan juga ada terhentinya biddin. Sijin. Masya Allah, Masya Allah. Hai, Masya Allah. jazakallah khairan Barakallah. Ustazah, Masya Allah. Saya ini Barakallah. hafalan saya pertama kali Ustazah Mutafifin. Nangis saya Ustazah, setiap hari Ustazah huruf zal susah.
Ayah dulu nangis saja, huruf dalnya nggak bisa-bisa berapa kali ini latihan. Ah, pokoknya zal itu jadi tergantung rahang juga kontur gigi kita ya. Kalau teorinya itu kan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada yang dia harus keluar, kelihatan banget gitu kan supaya tipis. Ada yang cukup menaruh aja di tempel gitu. Di ada yang harus di gitu keluar sedikit. Itu tergantung bentuk kerahangnya juga gitu. Tapi kalau teorinya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan jangan terangkat baik badan lidahnya maupun pangkal lidahnya supaya enggak di jadi tebal dia. Di bukan di gitu kan. Alladhi ada suka Yang gitu. paling sering Itu di kebenaran. alazi ya Ustazah ya. Nah, itu Ala sendiri itu. dia sering nebal ya Ustazah kayak Iya. alazi gitu ya Ustazah ya. Ya, jadi dia antara dhok bukan karena tanggung ya kan, dzal juga bukan karena dia agak-agak nggak tipis gitu ya, insya Allah. Ya, Baik. susahnya di tasdid ya Ustazah ya. Tasdid. Di tasdid yang Kan agak yuk susah. ibu terus hati-hati gak kal jangan keluarin hamas tapi suara yukal ibu karena gak Yukal. ada udara yang mengalir. Ya, insya Allah. Baik, saja. Jajakilah kurang kasiran saja. Wa iyyaka khairul jazaa. Lanjut. Selanjutnya Wulan Ustazah, tapi lagi ribut sebentar, silahkan Umi Nani kalau mau duluan lagi ribut ada yang Yang mau dia rame ya. soalnya. Ya silahkan Umi Nani dulu. Ya, baiklah. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, antum itu suaranya itu kan di dalam semua tuh. Jadi huruf-hurufnya tebal gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi min Enggak, nanti Bu. Enggak, la au 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 bukan au. A'u A'u enggak a'u 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 masih masih jangan jangan didengungkan a'u 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 masih nggak ustazah. a'u A'u Nah, masih ya. Nanti dilatih nggak di hidung au gitu, tapi keluar ya. ya ya ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinasyaitonirrojim. Himinasyaitonirrojim. Syai tapi syai to Syaitonirrojim. syai to nirrojim. Syaitonirrojim. Syai to tapi syai lin lin syai syai to benar. Syaitonirrojim. Ya, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalla inna kitabal
jari lafi sijin. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Kafnya dikasih hamas. Ka, ka, Ha. kalla, kalla, kalla kita fujja, kuatin jimnya fujjari. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Gak wama, wama, wama adro, wama adro, kama sijin. Wama adroka ma sijjin. Sijjin. Wama adroka ma sijjin. Kitabum marhum. Kitabum marqum. Kitabum marhum. Marqum. Mar. Marqum. Ke bawah tebal mimnya ya. Enggak, merendah juga suaranya. Jadi akum, jadi tebel semua. Kitabum marhum. Ya. Oh, oh, Kum. oh, Kum. oh. Kitabum marhum. Oh, enggak keluar ya, kurang buka ya. Pokoknya suara enggak keluar. Marhum. Wailui yaumaidzin. Jangan dipanjangin Ibu. Ketika masuk ke Iya. sukun jangan dipanjangin. Wailui, wailui yauma. Wailui yaumaidzil lil mukadzibin. Masuk hidung idgham bi huna itu ada dhammah ta'in ketemu ya. Lui, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Wailui yaumaidzil lil mukadzibin. يوم إذ للمكذبين يومئذٍ مو للمكذبين للمو للمو بكا للمكذبين 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 ulang. Wailui yauma Wailui. Jangan dipanjangin dong. Wailui. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Pemigunanya harus masuk hidung. 50% di hidung, 50% di mulut. Lui. 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 Wailui. Maksudnya. Ya, Wailui yauma idzil lil mukadzibin. المكذبين Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. يُكَذِّبُونَ تعالوا بِيَوْمِ كذب الدِّينِ. نريد تعالوا يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Sampai 11 ya Ustazah. Diulang maksudnya. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Tahan dulu di dalnya itu, jangan langsung dilepas. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, nanti banyak dilatih untuk rofahnya ya, Bu. Yukadzibu, enggak yukadzibu, tapi enggak ada bunyi. Yukadzibu, yukadzibu. Karena di situ hurufnya tasjid, berarti zalnya ada dua. Ya, sementara zalnya sebenarnya Yukadzibu. rofah. Iya. Ya Ustazah. Jangan terburu-buru Ustazah. ya, untuk huruf-huruf itu sukun-sukunnya ditahan dulu, ya. Iya. Masih ini ya Ustazah. Diulang Ustazah. Boleh sekali lagi? Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Iya, nanti masih kurang ya itu. Nanti dilatih lagi, didengarkan rekamannya. Terus kalau huruf-huruf yang ketemu sukunnya, jangan dipanjangin huruf pertamanya. Ya, Ya, satu harokat Ustazah. langsung masuk. Ya, insya Allah. Barakallahu fi. Jazakillah, Ustazah. Wa iyyaki Jazakillah khair. khair. Baik. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keluarkan lagi U-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي Ah, iya. سجين. Di ujungnya nih. Baik. Kala inna kitab al-fujjar fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa nih? Apa? Wa ma adraka ma sijjin. Ya, ada ro-nya keluar lagi. Wa ma adraka ma sijjin. Wama adraka ma sijji apa turun di bawah. Wama adraka ma sijji. Kitabum marku. Tebalkan roknya dengan kofnya. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Marqum. Marqum.
Qum. Narqum. Kurang tebal di kof ya. Enggak, Kitabun. domahnya Apaan? ku domah pada Oh, yeah. kofnya kum. Baik. Kitabun marqum. Coba bumnya dimonyolin, kita bum marqum. Kitabun marqum. Nanti jangan jangan dirapetin banget ya, domahnya Mungkin. rapet. Oh, Enggak, baik. punya itu. Jadi dia kayak terpendam suara Oh, gitu, harus oh, terpendam. terlalu rapat ya. Baik. Kita bum Nah, marku. bumnya bu monyong, bu kan mbaknya domah. Iya. Baik. Kita bum eh kita bum eh tegok. Kita bum marku. Lanjut. Wailu eh wailui eh kurang kehidup Masuk hidup. wailui yauma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumid di eh apa nadanya harusnya naik Hamzahnya al dibagi. Allah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. الذين يكذبون بيوم الدين. Masya Allah, barakallahu fi, Masya Allah. Domah ya, di huruf-huruf yang tebal ya. Jangan Ya, terlalu rapat. tegak. Sama itu Oh. di huruf, masuk hidung ya, langsung. Yang masuk ke hidung itu agak sulit masuknya, Zah. Wailui. Jadi, Jangan gimana maksudnya, dilamain, Zah? makanya enggak gini. Makanya memasukkannya enggak lui, langsung lui, tapi sempurna dulu domahnya pada lam. Wailui, wailui, Oh. wailui. Langsung jangan wailui gitu. Jangan pakai ancaran. Oh. Nanti Siap, siap. ya. Jadi dia pas masuk tuh langsung ke hidung ya, Zah. Ya, langsung. Wailu. Nah, langsung. Wailu. Oh, siap, siap, siap. Langsung lui di hidung ya. Lui. Oh iya, langsung Ya. masuk. Iya. Jadi pakai awalan soalnya. Soalnya berpikirnya, Zah, 50% di mulut, 50% di hidung. Jadi dipanjangin dulu, salah ya selama ini. Apa enggak? Enggak, panjangnya kan digunanya. Berarti di posisi ketika domah ini itu sudah masuk ke ya, atau tanwin tanwin atau nun sukun sudah masuk ke ya atau ke waw gitu. Di situ gitu ya. Iya, baik-baik deh. Syukran jazakillah khair, Ustazah. Afwan wa iyyaki khairu jazaa. Ana Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu admin dibuat repot ya. Gunakan saja. Bolak-balik ya Allah. Alhamdulillah Mohon maaf terkait. ya, mohon maaf. Iya, apa-apa Ustazah ya, memang nggak di luar ini kita kan ya, Iya. qadarullah. Yang namanya tamu di depan pintu, masa mau di pulang dulu pulang. Ya, silakan. Enggak, sebenarnya sudah ada sejak yang Anna balas-balas WA itu, gitu kan. Oh gitu, Masya Allah. Kirain emang udah agak flu. Oh ya udah gitu. Ih, ternyata ah, ada tamu lagi nih. Kita udah pada kumpul aja ngeriung tadi, Masya Allah. Tapi akhirnya ada beberapa yang izin sih Ustazah. Maaf, afwan ya Ustazah ya. Jadi emang Enggak udah salah. ya Memang sikap. kesalahan kan waktunya. Waktunya yang berubah. Ya, apa nama bahasa. Izin Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, itmamul harokat di fathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pokoknya asyaitoni. Asyaitani. Dapat langsung asya. Asyaito.
الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Enggak ner, enggak ner, tapi lurus. Nir, nir, ro, nir, rojim. الرجيم. Ya. أعوذ بالله من الشيطان. Masih gitu ya, goyang ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak nir, nir, Ya. nir, 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 roji, nir, rojim. Nir rajim. A'udzu billahi minasy Him, syaithanir. him, himinasya. Himina syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا واو إن كان كافنya tipisin kasih همس ك كال كال كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. لافي فاقنيا 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 لافي تبع لفي ya سجين. nanti dilatih ya تعففنya ya. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. وما لا ما أدراك لا ما ما وما أدراك وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. قفنا مرقوم. مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين. الذين itu bukan يكذبون زي بukan زي gak زي tapi زي الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. Jangan Allah tapi
Allah. Selalu gitu ya Ustazah ya. Al-lazina yukadzibuna biyaumiddin. Iya, hati-hati zalnya ya, kayak zai, Iya ya, zian. Kak. Za, za. Makhluknya Kemudian gimana kakak? Zi, alladhi. Allazi Ya, alla hati-hati ya, hati-hati zai, insya Allah. Barakallah fi. Alhamdulillah wa barakallahu fi jazakillah khair Ustazah. Ya, iya ki khairul jazak. Umi Ilah. Tafadol terakhir ini. Umi Ilah. Umi Sri sama Umi Fatimah nggak ada hadir ya? Umi Fatimah jemput anaknya langsung. Kalau Umi Tri nggak apa-apa bisa ditelepon Om. Apa lupa ya? Ya. Bisa ditelepon sih. Umi Ila. Umi Ila Biasanya juga. langsung connect tuh kalau Umu Kenta yang manggil. Udah ditelepon Maaf tapi lah, nggak ada. kok sinyalnya. Umi Ila. Mungkin beliau di kantor sih ya, mungkin Iya. lagi apa? Iya, Namanya di nggak kantor, sambungan. lagi tanggung, lagi apa. Ini Jumat ya? Iya, di kantor. Di kantor Biasanya maksudnya. sholatnya lagi sholat nggak ya? Nggak, belum ya? Belum, 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 belum. belum bisa di mana? Belum, Belum zuhur, belum azan. Masih seperempat jam lagi. Mila. Umi. Kayaknya nggak bersuara saja. Iya, Tetap. mungkin beliau meninggalkan ruangan kali ya. Maksudnya ada rapat atau apa mungkin ya. Ini sering ini. Coba ditelepon ya. Coba diteleponin aja ke HP yang satu ini. Udah ditelepon. Bunyi sih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Sekarang tadrib ya. Ya. Oh, masya Allah. Ya. Ya. Ditunggu sama Ustazah ya. Masya Allah, lain ya. Ini begitu Ustazah, saling manggil-manggil. Kalau nggak kumpul semua nggak ya? Semoga Allah mudahkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang bukan jamnya ya, bukan jam kita ya, jadi ya dimaklumi ya. Kayaknya lari kali Umi Ilah tuh ke ruangannya. Dipanggil saja udah nunggu, saja udah nunggu. Insya Allah, insya Allah. Ya, perjuangan seperti itu kan semoga semakin memberkahi ya, memberkahi ilmunya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Baik, tadi saya Pak. minum. Ya. Ayat 7 saja ya. 7 sampai 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Masih di ainnya itu karena ainnya tebal pengaruhnya ke dal. Kemudian kemudian Jalannya ya. tebalkan diitbakan. Asyaitonir rojim. Asyaitonir rojim. Asyaitonir rajim. Saya ulang saja. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ainnya u-nya sampai keluar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nggak au. A'u, jangan menggembung mulutnya. A'u, a'u. A'udzu billah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, nanti terus berlatih aja di Ain Domah ya. Lanjut. Ya, Ustazah. Perasaan berlatih tiap hari, Pak. Belum ketemu-ketemu ini. Ini apa? Jangan digembungin, jangan disimpan di dalam mulut.
Jangan buat berongga, enggak, rata, gitu. Jangan dibuat kayak ada ruangan, Bu Ila kan gitu, enggak, gitu, Itu Ya, udah sekarang keluar saja. sekarang ainnya dari ain, gitu. Gak apa-apa. Main itu nggak gampang, main itu butuh bertahun-tahun. Yo. Ya, Masya Allah. A'u, a'u, a'u. Gak Masih di apa-apa, dalam dibaca ya. aja dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ تروس وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٍ. Coba di akhirnya jangan direndahin, kemudian kol-kolahnya jangan diputus. Wama ada, wama Aduh. ada, kama sijin. Wama adroka ma sijjin. Dan ada ro. Adro, begitu saja. Adero, jangan dikasih Hamzah. Adero, Adro, adero, adro, adero, adero. adro, adro, adro. De, jangan pakai de saja ya. Jangan pakai e, Ad, ade. oh, e. Adro. Gini, gini. Kalau Ummu Ila tuh gini. Ada ro gitu. Ada enggak? Ada ro. Ada ro gitu. Ada ro. Masih masih enggak boleh Masih ya. kalau kalau bentahnya. Ada ro. Ada ro. Ada ro. Ada ro. Ada ro. Ada ro. Wama Ada ro. Masih ya. kama hijin. Wama adroka ma sijjin. Ya, Ummu Ila harus banyak berlatih kol-kolah ya. Jangan terjeda, jangan disangga, jangan terputus ya. Ya, baik Ustazah. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitabum, kitabum, kitabum marqum. Wailun yawmaidhin lilmukadzibin. Oh, jatuh tebel. Zalnya jatuh tebel. Wailui. Wailun yawmaidhin lilmukadzibin. Wailun yawmaidhin lilmukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Iya, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik.
Aib Allah. yang lain ya. Nah, Jazakumullah terus khairan. supaya domanya sama kol-kolahnya itu yang urgen dulu ya, dua itu dulu ya, insya Allah. Kol-kolahnya ada. Saya tuh Enggak, ada mas ya. jangan ada hamzahnya. Ada. Patahnya aja tuh kalau itu bila itu ada hamzahnya, ro gitu bu ya. Tuh kan, ro. Nah, gitu. De, coba. ada Jangan de ada. de de ada Nah, gitu. Ya, Allah, Masya Allah. diingetin ya. Baik, Akaza. Ustazah, boleh bertanya tidak Ustazah? Boleh. Kalau misalkan kan kalau di akhir kan kalau misalkan di tengah ayat kita nadanya datar. Tapi kalau misalkan udah selesai ayat juga datar Ustazah. Sebenarnya gini ya, kayak ayunan nada pada tilawah itu tuh sebenarnya nanti keluar dengan sendirinya, ya keluar dengan sendirinya. Mungkin mau naik mau turunnya itu selama nggak terlalu terlalu terdengar, misalnya naik turun naik naik turun naik turun naik turun gitu, misalnya mat-mat yang dua harokat kan cuman sebentar ya gitu. Jadi nggak misalnya gini. Kala inna kitabal fujjari gitu. Ya, itu satu. Itu enggak gitu, enggak naik turun ya, tapi dia rata aja gitu, memanjangkan. Karena aslinya kan mat itu memanjangkan suara gitu ya, enggak menaikkan nada gitu. Ya. Nah, misalnya gini, kalau yang di akhir la fi sijjin itu kasrahnya lurus, i tipis. Tapi ketika nadanya itu melemah, itu mempengaruhi bunyinya. La fi sijjin, di dalam. Enggak jin, enggak keluar tapi jin gitu. Sementara suara itu kan harus al jawabnya harus jalan ya, harus keluar dari rongga mulut gitu kan ya, ke depan gitu. Nah, itu kan enggak berarti diam itu i gitu. Sementara bunyi kasro harusnya i jadi bunyinya. Iya, gitu. Ada lagi? Ustazah, kalau ketika kita membacakan kasroh itu bibirnya turun atau enggak? Turun, 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 bibir turun turun, ya. rahang bawah turun, tapi jangan menyamping. Jangan kayak orang nyengir gitu, narik sudut bibir kanan kiri. Nanti i-nya melebar. I-nya tuh nggak tajam, i gitu lagi, tapi i gitu tadi. Ji, harusnya kan? Tapi kalau kita itu nggak nurunin rahang, nggak nurunin bibir bawah, udah gitu nyengir ke samping, ji atau ji melebar, ya Tebal karena kan tipisnya kerjanya bibir gitu. berpengaruh nggak saja? Kenapa? Tebal tipisnya bibir berpengaruh Enggak, nggak saja? enggak. Nggak. Jadi gini, organ yang berpengaruh itu kontur rahang ya. Karena rahang itu kan ada yang melebar, bagus aja juga yang agak maju gitu kan ya rahang itu ya. Kemudian kerapihan gigi itu berpengaruh di bacaan, kerapihan gigi pada sofir-sofir yang keluar-keluar gitu itu berpengaruh ya, baik gigi itu bertumpuk rata ataupun renggang-renggang, karena nanti ketika huruf-huruf yang jaher kayak zal itu, dho itu kan harusnya kan agak keset ya, agak keset kan karena kan nempel rapat, tapi karena adanya apa Gigi aliran nempel. udara, nah enggak hanya omong tapi ada misalkan ada gigi yang renggang-renggang tuh. Nah, itu juga mempengaruhi keluarnya udara gitu. Saya Ya. ompong sini saya. Tapi enggak pengaruh. Sama kayak huruf to yang bersandar pada kan o gitu ya kan. Oh, tapi kalau giginya itu depannya itu kurang ini dia nanti juga jadi lari ke gigi itu lidahnya itu. Ini to-nya itu kurang gitu tebel gitu ya. Nah, tapi mungkin disiasati ya, disiasati kayak orang misalnya yang orang cadel itu yang kan dia agak sulit kalau menipiskan kasroh ya, roh yang tarkik maksudnya gitu. Itu contohnya gitu. Tapi ya disyukuri, yang penting kan kita sudah berusaha maksimal. Ya, insyaallah. Saya sopir-sopir itu saja apa namanya
Kadang dapat, kadang enggak, apalagi huruf sok. Itu kayaknya susah banget ngikutin sofirnya. Waduh, Padahal perut sok deh. sok iya, susah banget sofirnya ustazah. Huruf kalau Aduh. fa sekarang udah tahu tekniknya, udah bisa. Yang nggak bisa tuh huruf sin, sod, itu sofirnya tuh hames-hamesnya itu kurang, ustazah kurang kurang deh pokoknya. Karena kebanyakannya kesalahannya gini, ketika huruf itu mau diharokat, mau disebutkan bunyinya, itu enggak, makhrajnya itu belum belum pas gitu loh. Sifat hurufnya itu belum keluar, makanya zaman hurufnya jadi belum selesai ketika sukun gitu kan. Misalnya gini, as alsola, enggak jadi also also gitu, enggak ditahan dulu alsola, sama kayak ha, ya Allah, tapi enggak Allah selesai. Tahan dulu. Loh. Biar mengalir dulu. Ya. Kalau yang bersukun bisa ustazah, yang malah yang berharokat yang enggak, yang itu yang ambilnya kan dalam keadaan sukun dulu. Kan. Kan gitu dulu misalnya sin. Gitu kan? Slow. Slow. Ngambilnya kan dalam keadaan sukun dulu. Untuk mempermudahnya baru kita tambahkan hamzah di depannya. Also, also, ya. Terus asa, asa. Tapi kan sebenarnya sa, sa. Kan dikeluarkan dulu desisnya itu. Ya kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi, tampakkan dulu, dengarkan dulu sifat hurufnya itu. Kalau memang apa yang dibawa dia, sifat hurufnya itu dapat diperdengarkan dulu, diambil di awal, dalam berarti dia dalam keadaan sukun, baru dikasih harokat, dan dijauhkan dari makhrajnya. Gitu. Kayak angin. Kan gitu. Kan gitu. Ain itu dengan hamzah. Tapi kan kalau misalnya nggak dengan hamzah di awalan, kita kasih kita domahkan. Au. Au. Nah, cuman begitu dia tuh melewati tenggorokan, keluar di, dari masuk ke rongga mulut, ain itu kan di tengah tenggorokan. Ya udah hurufnya dilepas. Keluarin harokatnya, apakah dia u, apakah i, apakah a. Jadi nggak dibawa ah, gitu enggak. Cuman ngambil nyongkel aja ini ya. Enggak terus gitu. Iya, jadi enggak terus mengirim harokat gitu enggak, ya. Gitu. Cukup. Ketika nyongkel tuh Ustazah. Oh, gitu. Iya. Ini kita itu di Indonesia tuh nggak ada huruf yang itu, apalagi huruf tenggorokan itu, huruf yang harus itu nggak ada kita itu. Jadi memang kita harus belajar keras, ya. Jadi emang kita asing terus itu kan harus fokus kan untuk nyari-nyari di mana tempatnya gitu. Iya wajar saja kalau butuh perjuangan gitu kan, ya. Tapi terus semangat, karena ini kan kalam Allah ya, Al-Quran ini kan kalam Allah. Jadi bahasa Allah kepada kita, kalau memang oh, berat belajarnya ya wajar. Bahasa Allah masa iya ringan gitu loh. Kan gak mungkin gitu ya. Nah makanya kita tuh mau belajar gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Mudah-mudahan Allah Ain udah mudahkan. tahu tekniknya Ustazah, kalau misalkan apa namanya di sukun, cuman ya begitu. Kalau lagi nggak apa, kalau lagi baca, tetap kayaknya lupa gitu, nggak sadar. Buru-buru Tapi ya. kalau Suka kalau buru-buru. misalkan inget, oh bisa gitu. Oh berarti kita pakai feeling kan diajarin tuh sama Ustazah, pakai feeling gitu. Jadi nggak, jangan di dalam itunya, jadi dikeluar apa Ainnya dikeluarin gitu. Karena mengucapkan huruf saat sendirian dan saat berangkai itu kan beda. Iya Fokusnya itu cuma saja. satu ketika sendirian huruf itu. Tapi ketika kita baca, itu kan banyak huruf yang harus kita tunaikan hak dan mustahaknya. Udah Nah, fokus ke Ain dulu ya gitu saja ya kan. makanya tuh kalau baca Quran itu tuh antuna itu nggak bisa mikirin hal lain. Mesti fokus. Mata itu melihat ke situ, mengirimkan ke syaraf-syaraf kan ke otak begini, terus dia apa organ-organ itu dikasih tahu perintahnya kan gitu. Cobalah lagi baca gitu, terus antuna itu ingat, oh jemuran belum diangkat, oh lagi ngegoreng, bah bubar itu bacaannya, ya nggak bisa kayak kita baca biasa, buku biasa. Memang masya Allah itulah masya Allahnya Al-Quran itu ya, mukjizatnya Al-Quran itu kan ya. Ya, kita termasuk yang beruntung sebenarnya ketika dikasih kesempatan untuk belajar, mau belajar, karena kan banyak yang merasa
bisa ngaji ya, padahal bukan, bukan baru bisa baca aja gitu, tapi kan belum bisa melafazkan dengan benar gitu ya. Sama kayak Anda juga masih belajar ya. Ayo tetap semangat, selalu semangat Umahat. Amin, amin. Semoga ini nanti jadi syafaat ya, kan kita tahu bahwa Quran ini akan jadi pembela kelak ya, di yaumil akhir akan bersaksi kepada kita. Semoga memang kita berharap ini hari Jumat ya, ya Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan Amin. Quran ini termasuk yang memberi syafaat, yang membela dan memberi Amin. kedudukan yang terbaik buat kita di akhirat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ana akhiri kelas dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu belum amin. itu, belum talaki Ustaz ya. Oh, subhanallah. Lanjutnya ya. 11 sampai 12, mulai 12 ya. 12 sampai 16. Sekarang 12 ya, 12 sampai 16. Sekarang ya, nanti kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب sampai 15 ya insyaallah. Nah, di situ ada saktah ya. Jadi antuna baca, berhenti sejenak tanpa menarik nafas, kemudian melanjutkan bacaan kembali ya. Ya, berhenti sejenak tanpa menarik nafas, kemudian melanjutkan bacaan kembali di situ ya insyaallah. Semoga Allah mudahkan antuna dalam belajar ya. Kita tutup kelas dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, hai.